Polres Padang Pariaman gelar perkara kasus pencurian dengan modus pemecahan kaca mobil dan pencurian roda 2 di saat korban tengah melakukan sholat di rumah ibadah. Dua pelaku pencurian dengan modus pemecahan kaca mobil tersebut ditangkap tim Reskrim Polres Padang Pariaman. Pelaku yang berinisial N dan M ditangkap saat terjadi keributan di depan musola Anur, Jalan Raya Padang Bukit Tinggi pada Kamis petang. Aksi kedua pelaku diketahui korban dan satu buah notebook berhasil dilarikan oleh pelaku. Hasil penyelidikan petugas, kedua tersangka telah melakukan aksi kejahatan di 25 TKP di 4 kabupaten kota di Sumatera Barat seperti Kota Bukit Tinggi, Kota Pariaman, Kota Padang, dan Kabupaten Padang Pariaman. Aksi tersebut dilakukan saat korban tengah melakukan sholat di rumah ibadah. Jadi dari pola tempat, ternyata tersangka-tersangka atau pelaku-pelaku yang melakukan pecah kaca ini banyak beroperasi di tempat-tempat ibadah, ya, memanfaatkan kesempatan ketika seorang sedang melaksanakan sholat. Kemudian pola waktu, ya, pola waktu tentu berkaitan dengan tempat ibadah, tentu pada saat pelaksanaan-pelaksanaan ibadah. Kalau kami fokuskan kepada tempat-tempat ibadah, dan kemudian pada hari Kamis kemarin membuahkan hasil, karena pada saat sedang melaksanakan patroli mobiling di daerah sana, Parit Marintang, Masjid Anur, ya, itu sedang ada pelaku yang melaksanakan kegiatan. Pihak kepolisian meminta warga agar selalu waspada dan tidak meninggalkan barang-barang berharga di dalam mobil. Dari Padang Pariaman, Rudi Distira, Padang TV.